Kalau jangan 10 orang kan bisa bulan balik. 25 orang. Anak sekolah ini ya? Iya. Kapan latihan itu? Bus. Bus subuh mas, neng kodam guys. Main patang ping papat. Papat teh, ping dulu ping papat yo. Seneng gini lagi. Kesenen gae. Kesenen seminggu berarti yo. Untuk tim properti drama kosong, kita latihkan sekali lagi ya, kita latihkan sekali lagi 5 menit untuk properti. Oh, ngono toh. Ya wis, tak buntuti wae. Kamu siap di sini, tunggu perintah saya. Papa, itu mereka yang sering bikin bendungan. Ver, Ver, awas kalau gendong-gendong air lagi. Asam tenang, awas, kita nih boy. Wah celaka, wah TKR serang kita. Ayo lari, ayo lari. Kemudian, satu unit tank squad meluncur dari markas tentara sekutu di Camp Militer Ambarawa. Tank memuntahkan tembakan ke markas Angkatan Muda Republik Indonesia atau AMRI di Jalan Tirtonio yang sekarang bernama Jalan Pemuda.
Sesara selanjutnya bareng gabung rekono ae. Kemudian tank balik kanan menuju pertigaan Jalan Kawedana. Sekarang pertigaan Kepulais. Dan blok ini sama jomel lah. Melbut TNI itu. Oke. Tak Ambarawa berketulah. Kaum Republik dan Tentara Sekutu saling jual beli serangan. Kekuatan Sekutu yang bertambah. 22 November 1945, Tentara Sekutu dari Magelang masuk Ambarawa. Disusul pasukan dari Semarang 5 hari kemudian. Ambarawa pun dikuasai oleh Sekutu. Mas, mas, saya kan lupa nyar markas. Ayo, ayo, mas. Rasa melayu, yuk. Kita balas. Asum, ji. Aduh, kita lakukan, mas. Dia seorang yang lawan pendek. Gusto, tenang, wae, yuk. Kok dia balas? Tanggal 25 November 1945, 3 buah pesawat Mustang berterbang di Ambarawa. Mereka langsung berkencar menuju Bandungan, Candu, dan Tuntang. Di Bandungan, pesawat Mustang membombardir dengan senapan mesinnya dan sebuah bom. Bom tersebut tepat jatuh di tengah bangunan pasar Bandungan. Hingga pesawat Mustang tersebut berputar-putar untuk patroli seperti biasanya. Pada saat berpatroli, pilot tersebut melihat sebuah mobil tak jauh dari SD Kelurahan. Pilot curiga dan memberitahu kepada rekannya agar segera menuju ke SD Kelurahan. Pada saat itu, di dalam SD Kelurahan terdapat Letkol Istiman. Beliau adalah seorang kepercayaan Kolonel Sudirman yang diberi tugas untuk mengatur siasat pada pertempuran Ambarawa. Beliau akan bertemu dan melakukan serah terima kepemimpinan dengan Mayor Imam Andoni selaku Komandan Rayon TKR Banyumas yang ikut serta dalam mengusir Tentara Sekutu dari Magelang mundur ke Ambarawa.
untuk pesawat sekutu. Ayo sembunyi di belakang gedung sekolah, Pak. Biar aman. Menjadi pencerah bagi pemuda-pemuda Ambarawa karena dalam waktu yang singkat tercipta koordinasi dan konsolidasi di antara pasukan yang mengepung kota Ambarawa. Kolonel Sudirman telah bertekad bahwa kota Ambarawa harus direbut kembali dari tangan sekutu. Namun harus diketahui bahwa Kolonel Sudirman berpedoman Jawa, ora semangku sakusu ansah sedikit amat hati. Dalam bahasa Indonesia, tidak senang acak-acakan dan selalu berhati-hati. Dengan pedoman tersebut, Mayor Imam Anjung menyuruh Sarmuji untuk memberitahukan kepada seluruh pimpinan sektor yang mengepung kota Ambarawa dari berbagai wilayah agar tanggal 11 Desember 1945 berkumpul di rumah Bapak Suwito, tarik desa kelurahan, guna membahas tentang strategi yang akan digunakan untuk mengusir penjajah dari kota Ambarawa. Berita tersebut langsung ditaati oleh para pimpinan sektor yang memimpin pasukan untuk menuju kota Ambarawa.
malam ini saya tegaskan, jika besok kita semuanya harus mati, maka itu adalah kematian yang akan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Karena kita mati dalam pertempuran untuk mempertahankan hak hidup, hak berbangsa, dan hak bernegara. Karena situasi Jawa sangat genting, khususnya di kota Ambarawa. Ambarawa harus direbut kembali, mengingat jarak kota Ambarawa dengan Yogyakarta sebagai kota keberadaan markas tertinggi tentara keamanan rakyat yang bila dihitung hanya 95 km. Secara strategi sangat berbahaya sekali. Mayor Soeharto, siapa saudara pimpin pasukanmu bergerak dari Jambu menuju Ambarawa? Mayor Sugeng, siapa saudara pimpin pasukanmu bergerak dari arah Lipik menuju Ambarawa? Mayor Imam Androni, siapa saudara pimpin pasukanmu bergerak dari Banyu Biru menuju Ambarawa? Penyerangan dimulai bersama-sama dengan gigih dan semangat berkobar. Dimulai dengan suara letusan granat pada tanggal 12 Desember 1945 dimulai pukul 4.30. Pimpinan langsung di bawah kendali saya. Taktik yang kita pakai adalah super urap atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terpuruk. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini langsung kembali ke pasukan. Kerjakan. Siap, kerjakan. Tanggal 12 Desember 1945, jam 4.30 pagi, tepat serangan serentak dimulai dari segala jurusan. Jam 6, pasukan kita telah dapat menghimpit pasukan musuh. Gerakan itu kita kenal dengan gerakan supit kurang, yakni mendorong musuh, tekan sebuahnya, himpit kanan kiri, dan beri jalan selubang jarum untuk mereka lolos. Prajurit-prajurit kita yang gagah perkasa terus maju dari segala penjuru, bagai banteng ketaton, patriot-patriot itu terus menyerbu menerkam musuh, menggagahi teng-teng dan ranjau-ranjau sambil menembus hujan peluru senjata musuh dengan tekad bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putuh, membebaskan kota Ambarawa atau gugur sebagai bangsa. Setelah bertempur mati-matian selama 4 hari 4 malam, maka pertahanan musuh di Ambarawa pecah. Rekan-rekan seperjuangan, sebentar lagi kita menyerbu sekutu. Pak Hilman telah berpesan agar kita selalu tabah dalam berjuang dan siap mengorbankan jiwa serta raga kita. Siap, Pak. Jadi jam berapa kita akan menyerbu? Nanti jam 4.30 kita menyerbu setelah ada tembakan di sana. Nah, itu tanda buat kita. Pasukan, serbu! Dulu kan duduk.
itu baru kan dipakai truk. Kita maju. Petugas dan perawat pamir, petugas dapur umum, serta rakyat bersorak-sorai dekat perputaran jalan berlari. Kita memang hormat sama mengibarkan bendera, hormat sama penonton aja. Pasukan itu bersorak-sorai gembira karena tidak pernah menyangka bahwa kekuatan gabungan tentara sekutu dengan peralatan tempur yang komplit. Bendera belum naik, Pak. Dapat itu mundur dan terpusing. Bendera putih naik. Suara gembira, tangguh, tangis, dan bahagia. Semua tumpah di sana. Peristiwa Palagan Ambarawa merupakan peristiwa penting karena merupakan peristiwa pertempuran yang pertama kali dimenangkan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Peristiwa tersebut menjadi momentum bersejarah dalam pergelaran militer dengan gerak taktik pasukan darat. Kemenangan yang gemilang dalam Palagan Ambarawa tersebut selanjutnya setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 163 tahun 1999 diabadikan menjadi Hari Juang Kartika. Oleh komunitas Yogyakarta 1945 dengan penasihat Kolonel Infanteri Ari Yulianto, Asisten Operasi Kasdam 4 Dipodigor, Nanggung Jawa, Kolonel Infanteri Zenuba, dan Den 0733 BS Semang, Wakil Penanggung Jawa, Letkol Infanteri Idam Kesmaru, Kasdam 0733 BS Semang, Dipung oleh Enaktor Indonesia, Akanut 15 Semang, Zanzibur 4 Semarang, Ender 400 Semarang, Kodim 0733 Awas, awas saya, Aje! Pikir! Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk selama-lamanya. Merdeka! Ayo, ayo, ikutin! Ayo, lari! Ayo! Jahat kamu ya.